警察によりますと、いずれもインドネシア国籍で、鴻巣市に住むアフマド・サエフディン容疑者とデディ・スティアワン容疑者、スワンティ容疑者の3人は、おととし12月ごろ、福島県内の畑に男性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。遺体は3人の職場の同僚で、インドネシア国籍の20代の男性とみられています。先月、男性の行方がわからないと通報を受けた埼玉県警が行方を探し、男性の知人へ捜査を進めた結果、畑からキャリーバッグに入った遺体が見つかったということです。県警が身元確認を進めていますが、死因は脳損傷だということです。警察は男性と3人の間に何らかのトラブルがあり、男性が死亡した経緯についても3人が知っているとみて調べています。Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Ini adalah berita duka, berita kurang bagus dari Jepang. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Telah gugur teman kita, yaitu teman satu perjuangan ya, atau sesama warga negara Indonesia, pejuang keluarga yang ini beritanya meninggal di Jepang karena kasus pembunuhan. Berita ini viral di media sosial, bahkan di Jepang sendiri. Mungkin ini sudah masuk di beberapa LPK Jepang, tentunya sudah tahu berita tersebut. Ya, ini saya juga dapat di media juga, di teman yang share. Jenazah warga negara Indonesia ini ditemukan di dalam sebuah koper, ini yang saya baca, di Jepang. Tiga orang warga negara Indonesia ditangkap terkait hal tersebut. Kejadian ini menurut polisi semuanya adalah warga negara Indonesia. Tersangka ini masih dalam penyelidikan, teman-teman. Tersangka ini Ahmad Saifuddin, terus 35 tahun, Teddy Setiawan 33, dan Suwanti, ada perempuannya 31, yang tinggal di kota ini. Ini diduga, ini meninggalkan jenazah seorang pria di sebuah lapangan di Prefektur Fukushima sekitar 2 tahun yang lalu, berarti sudah lama sekali teman-teman semuanya. Diyakini seorang pria Indonesia ini, ini adalah sekitar 20 tahun, yang merupakan rekan dari 3 orang tersebut. Bulan lalu, polisi Prefektur Saitama yang menerima laporan bahwa pria tersebut itu hilang, dan sekarang masih menyelidiki seorang kenalan pria yang sedang mencari keberadaannya dan menemukan jenazah di dalam tas jinjing di ladang. Polisi Prefektur sedang memproses identifikasi, tetapi penyebab kematiannya atau meninggalnya itu adalah karena kerusakan otak atau mengalami luka di kepala. Jadi menurut polisi, di antara ketiga itu kemungkinan ada masalah seperti itu. Orang tersebut juga diinterogasi alasan mengapa pria itu meninggal dan sekarang masih dalam tahap penyelidikan, teman-teman semuanya. Oke, baik sahabat semuanya, berita ini sekarang menjadi ramai karena ini juga menjadi kekhawatiran kita semuanya. Ini tentunya untuk keluarga almarhum ya. Mohon maaf sekali, tentunya rasa khawatir yang luar biasa. Apalagi 2 tahun baru ditemukan, ini tentunya khawatir sekali untuk keluarganya yang mana ini sekarang masih dalam tahap penyelidikan di Jepang. Oke teman-teman semuanya, nanti saya update lagi berita ini. Ini saya juga sedang mencari beberapa informasi lagi. Tentunya duka yang mendalam untuk korban tersebut dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu. Dan tentunya juga untuk almarhum ini meninggal dalam keadaan yang baik gitu ya. Karena meninggal dalam keadaan berjuang untuk ekonomi keluarga dan tentunya dalam keadaan bekerja. Oke sahabat semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.